Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Andrea si Gaming teman. Maaf banget agak telat kita untuk upload videonya coy. Nah kali ini kita bakalan review instruktur baru yang baru aja update coy. Wow, kita lihat fitur-fitur barunya apa aja. Nah sebelum lanjut kalian bisa klik tombol like dulu video ini dan jangan lupa juga klik tombol subscribe coy. Karena dengan demikian kalian bantu channel ini untuk semakin semangat berkarya men. Di sini gua agak kecewa ya kan. Gue gak bisa login teman-teman karena gue gak tahu password dan ini gue username gue. Jadi kayak wah sedih banget men, gue gak bisa login. Jadi gue gak tahu nih, kemarin uang gue udah 1,5 juta, seharusnya udah cukup beli beberapa kendaraan. Nah karena kita gak bisa login jadi uangnya 200.000 coy. Jujur gue gak tahu nih, kayaknya dulu gak ada masukin password-password gitu deh. Gitu langsung masuk. Semoga gue dibuatin akun khusus deh sama Mas Susanto. Aduh. Oke, kita lihat dulu di account nih. Nama kita kayak gini, jadi gue tadi auto login aja. Males gue soalnya coy, gak bisa soalnya. Nah kita lihat dulu ini baru update. Oke. Itu dia untuk ininya apa? Kreditnya ya. Bisa kalian lihat terus option, kita setting-setting dulu men. Oke. Ini bener, nih kita high. Wih, langsung beda banget nih yang low. Nih high. Grafiknya kita buat medium dulu. Oh, pohon ya. Itu tadi pohonnya kayak mati, ternyata ada. Nah, makin tinggi makin lebat pohonnya. Lumpur kita aktifin. Oke, udah high semua. Back. Beda banget ya langsungan tuh. Wah. Terus caranya gimana nih? Oh, udah mulai ganti siang nih karena pergerakan dari pagi siang malamnya itu lumayan cepet nih di game ini. Dianya udah diupdate lebih realistis katanya. Kemarin kan sebelumnya tuh lambat banget. Cuman ya keren juga sih kemarin. Nih iklan, nggak apa-apa kita tunggu dulu coy. Gue coba matiin data seluler dulu deh. Takutnya nanti pas kita lagi review-review banyak iklan kan susah coy. Kayak gini nih iklannya nggak bisa di skip men. Oke, okay. No. Pertama-tama kita belum punya apa-apa nih, masih orang aja nih. Drivernya bisa turun nih lampu. Kenapa hidup nih lampu nih? Oke, lumayan keren. Ini lampu kenapa hidup ya? Ini kuning nih. Lampu dari atas coy. Lampu-lampu jalanan udah pada hidup nih. Udah mulai malam kah? Kok cepet banget nih jadi kayak gini rumahnya. Kemarin ada tempat cucian di samping rumahnya pas di review. Sekarang gak ada ya. Oke, kita coba lihat Kenter atau NMF. Harganya sama-sama 150. Gue sukanya yang gue mau modif NMR lah. Sebelumnya kan gue udah pakai Kenter. Oh nggak bisa, nggak ada internet. Oke, berarti harus ada internet. Tapi uang gue sayang banget cuy, gue nggak rela banget. Yang sebelumnya gue udah sering narik gitu loh. Oke, udah ya, udah kebeli itu truk terus buy load back. Ini lumayan keren coy itu. Keren banget sih asli. Ini apa ini? Oh ini buat naik. Ini buat naik ya. Oke kita lihat fiturnya. Oh sama ya. Ada rem tangan coy sekarang. Fiturnya sama. Tapi coba kita turun dulu. Cara turunnya gimana? Rem tangan. Oh harus rem tangan. Ini apa ini? Oh ini untuk ngejual truk. Eh kok gue jual? Waduh. Gue kira tombol back warna merah soalnya. Itu sell. Aduh. Ah rugi kita, bisa-bisa gak cukup nih uang kita. Tunggu. Nah jadi ini tadi udah berhasil kita cancel nih. Kita coba beli load back dulu nih. Nah kita naik dulu ke truk. Kayaknya kayak ngikutin petunjuk map. Tadi mapnya udah mulai kelihatan tuh. Nah kita naik dulu. Kita coba lihat kameranya dulu nih men. Untuk mapnya udah dikecilin nih coy. Jadi udah lebih keren sih gue lihat nih. Keluarnya dari mana? Oh sini. Udah dikecilin ya coy. Mantep. Terus mapnya udah muter, udah sesuai requestan kita. Tapi kameranya masih kebanyakan nih. Oke kita coba agak ilangin dulu nih kameranya. Mapnya ini maunya nanti dipindah aja sih menurut gue. Mapnya jangan di situ kalau bisa ya kan. Map di situ tuh apa ya, ngeganggu pandangan kita gitu loh. Mapnya mendingan lebih baik di bawah aja nggak sih? Gitu saran gue. Ini lu debunya realistis tuh. Udah kayak S Pro S Mod ya. Debunya keren. Untuk pergerakan game ini lumayan mantep nih. Ini ada apa nih? Ini tuh ada kendaraan yang oh tempat cuci. Tempat cucinya udah di situ, udah dipindah ya.
Ini lampunya terang banget, men, lampu jalan keren keren keren. Udah mau malam apa ya? Sini kita belok dulu, kita ikutin dulu alurnya. Kita belok terus, ini di depan mau kemana? Oh itu tempat apa itu? Oh itu tempat beli muatan masih di tempat yang sama ya? Wih ini lumpurnya keren, suka gue coy. Oke ini kalau mau beli muatan, oh yang sana itu ini untuk apa ya? Nggak tahu tuh yang satu lagi itu buat apa? Turun dari kendaraan, oh gitu ya. Jadi nggak dari kendaraan semua sekarang. Kayaknya kita terlalu rapet deh, kita nggak bisa menjangkau. Oh bisa bisa. Wah iklannya ini loh yang nggak bisa di skip. Ini lumayan ngebuat kesel gitu loh, iklannya panjang dan nggak bisa di skip gitu men. Ya udah nggak apa-apa lah, tunggu dulu. Ini iklan apa ini? Di mana Muslim bertemu? Oke Muz. Oke, nah ini ada yang towing dong. Duh, jadi ada yang truk biasa, dump truck, terus towing, terus yang kosongan. Coba yang towing 50.000, untung kita cukup uangnya. Kita beli yang towing dulu. Gue penasaran mau pakai towing nih. Semoga banyak muatan nih towing nih. Kalau nggak banyak muatan kacau kita coy. Nggak bisa kita nanti. Oke, ini loadingnya lumayan lama men. Ini mohon tunggu, mohon tunggu. Ini lumayan lama loadingnya nih. Kita pakai NMR towing nih, cukup keren lah ya. Oke teman-teman, jadi udah malam dan ya kita udah berhasil beli nih. Mana tadi truk kita? Oh ini dia, towing kita udah berhasil dan ya sampai malam dong. Waduh, coba kita mau coba itu apa ya? Ini udah malam, coba malamnya lebih realistis nih katanya. Ini apa nih? Oh ini buat beli bumper. Oh iya benar-benar. Nah. Bisa nih modif-modif dong, truk towing dimodif gimana ceritanya pak? Head, nah ini kembali, oke head. Pelindung atap belum ada, oh ini juga gak ada. Mirror, light, gak ada loh. Kalau bumper load back, apa yang dibeli? Gak ada apa-apa kok. Terus uang kita juga nol. Yaudah kita kembali dulu lah. Caranya itu dimatiin aja dulu data seluler, nah internet mati. Udah, kalian hidupin lagi ya. Takutnya nanti gak bisa. Oh nanti aja tunggu uang kita udah ada, kembali aja kita. Misalnya kita gak ada uang juga. Oh udah pagi aja coy. Jadi pergerakannya memang sangat cepat nih. Naik pun harus dari sebelah kanan ya. Agak ribet sih tapi seru gitu loh. Jadi kayak realistisnya nambah. Oke okay. Turun deh, nggak mau kan, kita nggak mau turun. Oke kita keluar. Nah kita cari muatan. Masalahnya untuk muatan kita ini apa lah gitu kan, untuk ngangkat ngetowing kayak gini ini kita pakai apa gitu loh, ngetowing apa gitu. Coba cari-cari dulu ya, kita cari muatan dulu di map. Nah untuk ini mobil rusak, oh yang merah, siap. Jadi kita ikutin aspal dulu, lumayan banyak kok yang merah-merah nih. Mobil rusak itu bisa kita towing coy. Masalahnya mapnya masih susah gak ya? Duh, mapnya agak susah coy. Kita gak bisa lihat map gitu loh. Gak ada petunjuk arah menuju ke situ kah? Ada gak ya? Wah gak ada, nah kita belok dulu nih. Kita belok deket kok, kita belok terus belok lagi. Nah ini dia lumpurnya update juga ya, makin realistis katanya. Tapi nantilah kita cobain men. Kita mau cari truk rusak dulu, mobil rusak, supaya bisa kita towing. Oke, jadi untuk si towing ini lumayan banyak kok coy. Ini gak usah takut, nih tempat cuci. Nah, ini dia ada mobil rusak nih di sini. Tuh. Wah. Waduh, kita disuruh nge-towing ini nih. Fiturnya luar biasa coy. Untuk fitur ngaspal kemarin belum ada ya. Tuh. Jadi ada mobil rusak bisa kita towing tuh coy. Aduh, iklannya lagi luar biasa. Kita tunggu men. Ngebug loh men. Tuh, gak bisa men. Kita udah nonton iklannya tadi. Kenapa ya? Apa harus ada posisi yang tepat? Tapi ngebug men. Nantilah gue coba pelajari dulu. Ini gak bisa ngangkat soalnya nih. Waduh, kita udah beli towing tapi gak bisa. Ya udahlah gak apa-apa coy. Ini kalau gak bisa ngetowing kacau kita coy. Kita gak punya uang lagi nih. Uang itu udah nol.
Yaudahlah coy, mungkin itu aja dulu reviewnya. Nanti kita bakalan review lebih lengkap lagi nih. Banyak kendaraan rusak sih sebenarnya. Nanti kita bakalan review lengkap lagi ya coy. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.